الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, bayangkan kalau kita ditinggalkan oleh istri selama 11 bulan. Kita pasti akan rasakan sedih dan kesepian. Tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati dan perasaan. Tidak ada yang memberikan semangat dan keceriaan. Tidak ada yang ingatkan kita dalam kelalaian. Kita pasti akan rindukan hadirnya sang pasangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan memang tidak seperti seorang pasangan. Dia hanyalah waktu berdurasi 1 bulan. Tapi dia bukan waktu yang tidak punya keutamaan. Ramadan adalah waktu yang sangat singkat untuk kita beribadah kepada Allah dengan pahala dilipat gandakan. Saya tidak tahu apakah Anda merasakan apa yang saya rasakan. Bagi saya, Ramadan itu mencas iman. Ramadan itu memberikan semangat untuk berjalan ke masjid dan mengisi shof terdepan. Ramadan itu memberikan spirit untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Bagi saya, Ramadan itu membantu untuk menjaga lisan dan pandangan. Ramadan membuat lebih dermawan. Kalau seandainya itu yang Anda rasakan, maka Masya Allah, mungkin kita sedang sama-sama dirundung kerinduan. Karena nanti kita akan berpisah lagi dengan Ramadan selama 11 bulan. Yang lebih menyedihkan, kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu dengannya di tahun depan. Jamaah yang dirahmati Allah, dari Masjidil Haram saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amalan puasa kami dan puasa Anda sekalian, puasa kita semuanya. Semoga Allah menerima sholat-sholat yang kita dirikan. Semoga Allah menerima setiap ayat yang kita lantunkan. Dan semoga Allah menerima setiap rupiah yang kita dermakan. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah dan kelak mengumpulkan kita dalam surganya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah